Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir, tetapi pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan jiwa manusia yang beriman. Nanti jangan ada semangat pesta daging, tetapi semangat pesta berkorban untuk menolong orang. Bukan hanya menyembelih hewan, tetapi korbankan seluruh tenaga, pikiran, harta kita untuk apa? Bukti cinta kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Apa? Berkorban, berkorban, berkorban. Pengorbanan kita kalau karena Allah tidak ada yang sia-sia. Dicatat tak hilang sejengkal pun. Itu semuanya merupakan tabungan kita untuk pulang ke alam bawah.